Pak Irfan, dengan keterangan saksi ini, apakah menurut saudara ada yang kurang sesuai atau tidak benar atau ingin saudara tanggapi? Siap, terima kasih Yang Mulia. Pada dasarnya semua keterangannya benar Yang Mulia, karena kan untuk peristiwa-peristiwa lain banyak yang saya juga tidak ketahui dan sudah diiyakan oleh para saksi. Saya hanya mengetahui hubungan dengan Pak Cuk ini hanya pada saat diminta untuk menyerahkan DVR. Dan mungkin ada satu keterangan yang agak berbeda, tapi hanya sedikit saja, itu pun mungkin karena situasi dan kondisi di lapangan. Seperti misalnya pada ada satu peristiwa yang Pak Cuk menanyakan kepada saya, mau kemana Adi Asuh? Saya bilang disuruh ngamanin CCTV. Tapi karena mungkin situasi dan kondisi di lapangan, Pak Cuk tidak mendengar kata disuruhnya itu, Yang Mulia. Bahwa maksud saya menegaskan di sini bahwa saya mengamankan CCTV itu adalah atas perintah, bukan atas inisiatif sendiri. Demikian Yang Mulia. Pada waktu itu saya menyebutkan disuruh siapa? Saya tidak menjelaskan kepada Pak Cuk disuruh siapa, Yang Mulia. Jadi itu saja ya. Siap Yang Mulia, terima kasih. Ya, terhadap itulah tanggapannya ya. Saya kira juga tidak ada tanggapan yang perlu saudara tanggapi ya.